saya akan menjelaskan alat-alat digunakan dalam pengukuran theodolit pada kali ini. Ya, di sini ada theodolit digital, terus di sini ada tripod, dan di sini ada rambu, terus di sini ada kompas yang digunakan untuk mengukur nol set karena di sini menggunakan sistem sudut jurusan. Terus di sini ada batu baterai untuk pengoperasian alat theodolit, dan ini ada payung untuk melindungi alat theodolit ketika hujan. Ya, langkah selanjutnya adalah pendirian tripod. Tripod didirikan sejajar dan tepat di atas titik. Oh.